Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita masih lagi dapat beristiqamah di penghujung Ramadan. Malam ni malam yang ke-22 Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mencari satu anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Lailatul Qadar. Yang disebut oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, iaitu ibadat pada malam tersebut Allah akan gandakan pahala sehingga menyamai 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seseorang yang benar-benar meyakini dan beriman kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan lepaskan peluang untuk memperoleh anugerah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai satu bekalan kepada kita untuk hari selepas daripada kematian kita. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati dan di mana kita akan mati. Sebagaimana yang kita tahu, dua malam yang lepas satu tragedi yang besar berlaku, yang mana MH17 ditembak sehingga terhempas di Ukraine, yang mengorbankan 298 anak kapal, termasuk penumpang, termasuk anak kapal. Tuan-tuan, orang yang berada di atas kapal terbang itu, mereka tidak menyangka bahawa mereka akan mati mengejut yang seumpama itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu dia tidak mengetahui apa yang dia akan lakukan esok hari, dan seseorang itu dia tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Fi ayyi ardin tamut, dia tak tahu di mana dia akan mati. Dan penumpang-penumpang MH17, mereka tak pernah menyangka bahawa mereka akan mati di Ukraine. Maka juga tak pernah menyangka bahawa mereka akan ditembak dan akan jatuh. Dan begitulah kematian tidak disangka-sangka. Dalam keadaan apa sekalipun, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, tidak berganjak satu saat sekalipun. Tepat pada waktunya. Batu tuan-tuan, hari ini orang takut dah naik kereta terbang, orang takut dah. Sebab dia kata kalau dulu kapal terbang antara pengangkutan yang paling selamat, sekarang tak selamat. Dia takut kalau aku tu nak naik apa? Naik bah. Naik kereta terbang tak selamat, naik bah. Naik bah lagi tak selamat. Banyak dah yang jatuh gaung. Kalau macam tu dia kata, tak payah naik bah lah, kita naik kereta macam biasa. Ya, kereta pun banyak aksiden yang berlaku pada hari ni. Kereta pun tak selamat, naik motor lah kot-kot selamat. Naik motor lagi tak selamat. Kan? Banyak aksiden motor pada hari ini. Oh, kalau macam tu tak payah naik motor, naik basikal. Naik basikal.
Kok selamat tuan-tuan, 30 Syakban baru-baru ni, masa nak masuk Ramadan, ada seorang sahabat di Bandar Baru Bangi naik basikal di Putrajaya, tiba-tiba kereta hentam dia, melambung jatuh atas kereta tersebut, dan akhirnya 3 hari selepas itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Naik basikal pun tak selamat. Kalau macam tu senang-senang jalan kaki je lah. Berapa hari lepas tuan-tuan di Bangi juga, ada seorang yang berjalan kaki nak pergi ke surau untuk tarawih, kena langgar, meninggal. Jadi maknanya berjalan kaki pun tak selamat juga. Lah kali ada orang kata, kalau gitu aku tidur, duduklah rumah, jangan duduk keluar lah. Ada kes yang kita baca surat khabar, dia sedang tidur dalam rumah, tiba-tiba tah kereta terbabas hentam betul-betul dalam bilik dia, mati juga. Jadi nak ceritanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, tak akan berganjak. Cumanya tuan-tuan, ajal kita tu berlaku dalam keadaan yang seumpama yang bagaimana? Apakah dalam keadaan yang kita dapat Lailatul Qadar ataupun kita tak dapat Lailatul Qadar? Apakah dalam keadaan kita bersemangat untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik ataupun tidak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam suasana satu dunia berbincang tentang MA17 yang ditembak, tiba-tiba golongan Zionis terus bermaharaja lela. Mereka membunuh umat Islam di Palestin dengan sewenang-wenangnya di Gaza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai sahabat-sahabat kita di bulan Ramadan ini yang mana mereka itu berada di masjid pun tak tentu selamat ke tak, duduk tengah sembahyang, tiba-tiba bom datang boleh menyebabkan berlakunya kematian, masjid boleh dibom dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi kita yakin bahawa umat Islam di sana mempunyai kekuatan jihad yang sangat-sangat tinggi. Sebab tu baru-baru ni Syekh Ahmad Naufal, dia dalam satu ucapan beliau, beliau menyatakan bahawa apabila Palestin, Gaza yang diserang bertubi-tubi, tiba-tiba negara-negara jiran tidak memberi pertolongan. Mesir di bawah kepimpinan Sisi, kalau dulu Mursi okey, La Sisi, maknanya dia boneka kepada Yahudi, dia tidak memberi pertolongan. Bahkan langsung khabar-khabar ada pula kaki-kaki bodek yang menyatakan, kita tak boleh menyakiti jiran, Israel itu jiran kita, so kita tak boleh menyakiti mereka. Ada juga panggil lagu tu, bodoh lagu tu ada juga. Jadi tuan-tuan, nak harap Saudi, Saudi pun tak jalan. Akhirnya Syekh Naufal menyatakan bahawa sebenarnya itulah yang terbaik. Apabila Palestin tidak mendapat pertolongan, itulah yang terbaik. Apabila orang mendengar perkataan sedemikian, orang heran, ya Syekh, sebab apa kamu bernyatakan sedemikian? Mengapa kamu kata bila tak dapat pertolongan itu yang terbaik? Sepatutnya diberi pertolongan, itu umat Islam. Tuan-tuan, Syekh menyatakan bahawa satu hari apabila umat Islam di Palestin mencapai kejayaan untuk memerangi Zionis, maka pada ketika itu manusia tidak boleh mendakwa, mendabik dada bahawa dialah yang memberi kemenangan, tetapi sebaliknya yang memberi kemenangan itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar manusia tidak membantu, tetapi Allah Ta'ala akan memberi bantuan. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Menjadi satu kewajipan kepada kami, kata Allah, untuk memberi pertolongan kepada orang yang beriman kepada Allah, tetapi mereka yang benar-benar beriman. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, dalam sirah Nabi, umat Islam yang beriman tu biasa tak ramai pun, tetapi kekentalan iman mereka berjaya memastikan bahawa golongan musuh dapat ditewaskan. Perang Badar 17 Ramadan 313 menang lawan dengan 1000. Perang Mu'tah umat Islam 3000 ya menang lawan dengan 200,000. Itu kekentalan, kekuatan, keimanan yang dibina kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, keimanan ni satu benda yang sangat-sangat penting. Sebab itu kalau kita tengok orang Palestin, saya tak risau sangat orang Palestin ni sebenarnya. Ya, hari-hari mereka ditembak, tetapi mereka mengenal musuh mereka.
Maka bangun pagi maka tahu siapa musuh mereka. Musuh mereka adalah Zionis. Dan bangun pagi mereka ada suatu keazaman, tekad yang sangat-sangat tinggi, yaitu nak berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke budak-budak ni, budak-budak balik sekolah galah beg umur 7 tahun, 8 tahun. Galah beg balik sekolah. Bila tanya dia, "Sebab apa kamu belajar dalam suasana perang?" Dia kata, "Saya belajar nak jadi pandai sebab nak lawan Yahudi." Ni umur 7 tahun, 8 tahun. "Apakah kamu masih punya bapa? Bapa kamu ada tak?" "Ada." "Di mana bapa kamu?" "Bapa saya dalam syurga." Itu jawapan budak umur 7 tahun, 8 tahun. "Bapa saya dalam syurga dan saya nak ikut jejak langkah bapa saya untuk masuk syurga." Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu kekentalan keimanan. Itu belum lagi hubungan kasih sayang yang dibina di antara mereka budak-budak ya. Kadang-kadang anak-anak yatim di perkemahan, ada seorang sahabat, dia sampai di perkemahan anak-anak yatim ni, bila pergi dekat, oh semua pakat datang ramai-ramai-ramai. Daripada hargakan kasih sayang seorang bapa, sebab sejak kecil maka kehilangan bapa. Lalu bila didukung seorang, seorang lagi duduk depan tangan, suruh dukung juga. Dukung dua orang, nu duduk beratok nak dukung. Dia kata, "Kelang kabut dah kali ni, dan tak boleh nak elak ni, ramai sangat ni." Akhirnya dapat satu idea. Dalam kereta ada coklat, ambil coklat satu kotak, bagi kepada budak-budak. Budak-budak bila dengar dengan coklat tu, dia pakat pergi ramai-ramai. Lalu diberi satu-satu. Tetapi yang heran, bila tengok pada budak-budak ni, dia pegang coklat, dia tak makan, dia pegang je. Ya kan, suruh mereka ni. Biasa budak-budak kita pegang-pegang, kira nak makan ya, kan? Ada, dia tak makan, dia pegang. Rupanya bila bagi-bagi, tak cukup. Tak cukup. Buat budak ramai. Rupa-rupanya rahsia sebab apa maka pegang. Maka biasa dah. Macam tu. Maka biasa dah, tak cukup. Lalu yang mana yang memegang dapat coklat, ramai lagi yang tak dapat. Dia pergi kepada orang yang tak dapat, dia patahkan coklat itu, dia bagi seorang sikit. Itu umur 7 tahun, 8 tahun. Ada perasaan kasih sayang. Kalau aku nak makan, sahabat aku kena makan juga. Sama-sama anak yatim. Dia tak nak apa, aku pun tak nak apa. Tuan-tuan, kadang-kadang kita orang tua tak dilagu ni, berebut nombor satu. Pernah satu ketika, saya menghadiri satu jaman Aidilfitri berapa tahun lepas di sebuah masjid. Lepas ucapan apa semua, maka pengurusi berkata, "Okey, sila tuan-tuan, tetamu-tetamu sila menjamu selera." Tu dia serbu tu macam orang Somalia tak pernah tak cukup makan tu. Dia serbu sungguh. Perasaan individualistik tu wujud. Ni budak-budak ni tuan-tuan, dia ada perasaan kasih sayang sama-sama dia. Kalau dia makan dia tak gamak, kalau dia seorang makan, dia nak sahabat-sahabat dia juga berkongsi makan. Tetapi kita, saya tengok sendiri dengan mata saya sendiri, duh, berebut. Ambil sate macam berebut. Berebut pinggan sate, takut sate habis. Seorang-seorang ambil 10 cucuk, ambil 7-8 cucuk. Tuan-tuan, berapa orang je dapat, orang lain tak dapat. Lepas tu makan pula tak habis pula. Makan sikit kenyang kan? Tak larat nak habis 10 cucuk tu. Biar membazir macam tu je. Tuan-tuan, bagaimana nak bina kekuatan keimanan kepada Allah sekiranya macam tu? Sebab tu saya tengok bahawa orang Palestin mereka begitu kental. Al-Syeikh Al-Doktor Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, beliau menyatakan apa? Beliau kata bahawa orang Palestin mereka itu ditembak dengan peluru-peluru hidup. Dan mereka kenal musuh mereka siapa. Tetapi yang lebih dibimbangi ialah umat Islam di negara-negara umat Islam yang lain, yang tidak sampai kepada mereka peluru-peluru hidup. Tetapi peluru-peluru serangan pemikiran tetap sampai kepada mereka. Al-Ghazwul Fikri, serangan pemikiran, serangan budaya, serangan macam-macam jenis sampai kepada umat Islam. Umat Islam tetap dikuasai oleh Yahudi dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam bentuk fashion, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk hiburan, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk apa, dikuasai oleh Yahudi. Maka Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, dia kata, ini yang aku bimbang. Sebab kadang-kadang umat Islam di negara-negara lain, termasuk negara kita, yang tidak menghadapi peluru-peluru hidup, tetapi kita tetap menghadapi pengaruh daripada Yahudi yang menguasai umat Islam. Yang akhirnya umat Islam itu ada yang terus lalai leka dengan hiburan yang melampau.
terus leka lalai dengan kesonokan-kesonokan yang sementara di atas dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena ada kekuatan dan kita kena bina kekuatan kita. Paling tidak apabila sekarang orang duk bincang bab boikot-boikot, kita terlibat sama. Sekurang-kurangnya ada sensitiviti kita, sensitifnya kita terhadap orang yang cuba nak memperkotak-katikkan Islam itu. Maka di sinilah 10 yang terakhir inilah kita nak jadikan satu mekanisme bagaimana kita nak ukur kekuatan iman kita, sama ada kita boleh atau tak boleh, untuk memastikan kita nak buang unsur-unsur Yahudi dalam kehidupan kita. Ya Allah sebut walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara ini takkan redha kepada kamu selama-lamanya sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Tuan-tuan, kalau dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala sifatkan Yahudi ni macam keldai. Tuan-tuan baca surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala sebut mathalul ladhina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bandingan orang yang diberikan kitab Taurat, yakni puak Yahudi, yang diberikan kitab Taurat tetapi tidak beramal dengannya, adalah seumpama keldai yang memikul di atas belakangnya kitab-kitab yang dia sendiri pun tak faham. Maka dalam ayat tersebut senang cerita Allah nak beritahu apa? Yahudi itu keldai. Sebab apa Yahudi itu keldai? Sebab bodoh macam keldai. Apakah keldai bodoh? Ya, dalam masyarakat Arab keldai merupakan haiwan yang sangat bodoh. Sebab tu dalam masyarakat Arab, tuan-tuan, dia kalau nak sebut keldai ni, dia tak sebut. Dia sebut dhu udhunain tawilain, tu yang ada dua telinga yang panjang. Ha, begitu. Macam kita juga. Kalau kita yang kita tak mau sebut apa? Dalam majlis-majlis. Babi. Oh, babi tak boleh, sensitif. Kan? Kita akan sebut apa? Tu kebau pendek. Atau petengkok pendek. Ha, kita cuba ambil ayat-ayat yang lain. Sebab kita menganggap babi itu kasar. Kalau kasar mungkin kita minta Dewan Bahasa dan Pustaka tukar perkataan babi jadi babu. Mungkin lepas tu sedap sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka orang Arab memang dia nampak keldai ni bodoh. Betul, Yahudi memang bodoh. Bodoh sebab apa? Sebab dia tidak beramal dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. Tetapi sebenarnya dalam kebodohan mereka ada kecerdikan mereka. Mengikut satu kajian yang dibuat oleh Nora Matthews daripada Texas, seorang ahli zoologi, 15 tahun dia buat kajian tentang keldai, tuan-tuan. 15 tahun dia buat kajian tentang keldai, tidur dengan keldai, makan dengan keldai, minum dengan keldai, sampai muka pun macam keldai. Mana minat sungguh orang putih ni kalau dia buat kajian, buat sungguh. Akhirnya dia mendapati bahawa, hasil kajiannya mendapati bahawa keldai ni haiwan yang lebih cerdik daripada kuda. Cerdik? Ya, cerdik. Contohnya, kalau berlaku sesuatu perkara yang terkejut, tum, bunyi bom ke, bunyi meracun ke, kalau kuda dia buat apa? Reaksi dia, dia akan melompat. Kalau depan dia parit pun parit, dia tak pedulilah. Mana dia tindakan dia itu tindakan yang menunjukkan kebodohan dia. Itu mengikut pengkaji-pengkaji ilmu zoologi, kaji-kaji haiwan ni. Tetapi berbeza dengan keldai. Bila dia terkejut bunyi bom, boom, kata contohnya, dia akan mendiamkan diri. Dia akan analisis terlebih dahulu. Tengok apa berlaku. Apa berlaku? Ha, sebelum dia ambil tindakan, dia akan analisis dulu. Maka di situ mereka menyatakan bahawa keldai lebih cerdik. Kalau macam tu, bagaimana ayat Quran yang menyifatkan Yahudi macam keldai? Ya, tuan-tuan. Sebenarnya Allah Ta'ala bila memilih perkataan, memilih perumpamaan, Allah memilih yang setepat-tepatnya. Sebab memang orang Yahudi ni cerdik, betul. Satu segi mereka cerdik. Kalau tak cerdik, macam mana mereka boleh kontrol dunia dengan jumlah mereka yang tak sampai 20 juta satu dunia ni? Tapi mereka boleh kontrol pelbagai hiburan, mereka kontrol ekonomi, mereka kontrol sektor makanan, mereka kontrol fashion, mereka kontrol Amerika, negara Kristian pun mereka kontrol. Nampak? Maknanya mereka cerdik. Memang satu segi mereka cerdik, macam keldai, cerdik. Yang kedua, degil, macam keldai juga. Keldai mana degil? Kalau dia membatu tu, batulah. Kan? Dia tak peduli. Itu degil.
Yang ketiga bodoh. Sebab bodoh? Sebab walaupun mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tetap tidak beriman. Maknanya mereka juga bodoh. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana Quran menceritakan tentang Yahudi itu kedai, maka kita jangan mengikut jejak langkah mereka. Sebab al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususi sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun ayat tu cerita pasal Yahudi yang tak beramal dengan Taurat macam keldai, begitu juga umat Islam, kalau yang tak beramal dengan Quran, dia akan jadi macam keldai juga. Wal'ayazubillah. Walaupun atas dunia ni hebat macam mana sekalipun, cerdik, reja tinggi, sijil apa, dia punya sertifikat pun hebat, tetapi kalau dia tak beriman kepada Allah, kalau dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia serupa macam Yahudi juga. Cerdik satu pihak, tapi lama pihak yang lain dia juga adalah bodoh, sebab sanggup menempah neraka. Yahudi cerdik tak cerdik, dia kita tengok tuan-tuan, dia cukup jaga bab pemakanan. Yahudi bab makan dia cukup jaga. Dia tak makan organ-organ dalaman, dia tak makan. Kita apa kita tak makan? Kita sabu semua. Sebab dalam tu ada toksin, ada toksik-toksik, dia tak makan. Riba, walaupun dia yang create riba, tapi riba sama-sama dia haram. Dia tak mengamalkan riba, tapi dia amalkan dengan orang lain. Itu punya cerdiknya Yahudi tu, kan? Sebab tu kita jangan tertipu dengan dia. Kita pun nak kena cerdik juga. Apa juga benda-benda yang melibatkan Yahudi, yang memberi sumbangan kepada Zionis, kita jangan terlibat. Antara benda tuan-tuan, kalau kita tengok, antara bendanya yang banyak, hari ni orang nak sebut pasal boykot. Tuan-tuan, saya nampak benda yang paling banyak bagi sumbangan pada Zionis ialah rokok. Pasal apa hak tu kita tak boleh berhenti lagi? Ha. Ada isap rokok lah sini? Imah ni, ada? Tak ada no? Law memang tak ada lah, sekejap lagi keluar sekejap lagi no. Law lah masjid nak isap rokok, apa ni keluar sekejap lagi ni? Kan? Kita tahu dah itu Yahudinya, tapi pasal apa hak ni pun tak boleh settle? Macam mana kita nak bincang jihad tuan-tuan? Macam mana nak bincang jihad? Tu belum lagi cerita rokok yang racun dia, fatwa majlis kebangsaan yang kata haramnya. Kajian mendapati itu dia punya filter hak warna kuning tu kan, mengandungi babi. Babi tu, kajian dibuat, filter hak kuning tu babi tuan-tuan. Duk isap rokok tu isap babi. Oh kasar bunyi tu. Bunyi kasar tu. Kan? Tapi itu hakikatnya. Hakikat macam tu tuan-tuan. Jadi bila lagi nak berhenti? Geram kita pada Yahudi ni, kita kena berhenti. Kan? Jangan jadi orang, setelah saya membaca betapa bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Tak boleh buat apa. Patutnya dia berhenti rokok, awalnya dia berhenti membaca. Yang penting aku tak peduli, hang sudah abang aku. Aku tahu dah hang sudah abang lah. Janji aku nak merokok, merokok juga. Tuan-tuan, kalau macam ni, di mana nilai kita? Yang mana yang kita benar-benar menyatakan yang kita membenci Zionis tersebut? Tak ada, sembang saja, tak ada praktikal, tak ada. Kalau macam tu tak sah, tak sah sembang kalau begitu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bina kekuatan kita. Kita boleh, yakin kita boleh, sebab Allah bagi kemampuan pada kita. Sebab itu kita guna 10 yang terakhir Ramadan ini untuk membina balik kekuatan kita, kekuatan iman, kekuatan amal soleh. Sebab kedua-dua kekuatan itulah yang akan memberi kekuatan pada seluruh kehidupan kita untuk memastikan bahawa laluan kita itu laluan yang bertepatan dengan apa yang telah ditentukan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita pohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, gunakan 10 yang terakhir ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan di sini juga bila kita bina kekuatan sesungguh-sungguhnya di kemuncak bulan Ramadan ni, sebab 10 terakhir ni kemuncak Ramadan ni, bila kita dapat meningkatkan iman, amal soleh kita, maka di situ kita juga ada kekuatan untuk menangkis apa juga perkara-perkara haram, apa juga perkara-perkara yang mengikut Yahudi. Sebaliknya, kita berusaha untuk memastikan bahawa kehidupan kita itu adalah berteraskan satu kehidupan yang memperoleh keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, sekian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.